yang melakukan sterilisasi terhadap rumah tersebut, baik di area dalam dan juga area luar rumah tersebut, untuk memeriksa dan memastikan bahwa rumah tersebut aman dari benda-benda mencurigakan, aman dari bahan peledak lainnya dan juga senjata api. Sedangkan kita saksikan bersama bahwa saat ini juga tim buat teror dan juga dari tim batalion apelopor tetap melaksanakan perimeter terhadap rumah tersebut untuk menghalau masyarakat dan juga wartawan dan awak media lainnya agar tidak mendekat ke lokasi TKP. Masih bergerak yang mati bohongan. Itu biasanya keras banget. Pelaku tersebut masih terlihat di dalam atau di depan rumah tersebut, dan kita masih menyaksikan atas laporan dari tim Cibom. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi yang semua dari unit atau detasemen 3 Momo dan Besar Kedawaran Tenjiro dari Mata Hulu ke-78. Dan langsung saja atas lerakan tersebut dan hasil dari informasi yang didapatkan, dan yang negara segera menerjunkan tim Dokpol dan juga menginformasikan kepada Dasar Brimob untuk melaksanakan detasemen manajer dan menginformasikan kepada Kapolda lokasi langsung terjadinya ledakan tersebut dan memohon kepada satu untuk segera melakukan olah TKP di mana diperbantukan unit LAFOR, tim DVI, Dokpol dan Inavis untuk segera melakukan olah TKP atas permintaan dan saat Brimob. Dan kita saksikan saat ini bahwa tim Dokpol sedang berupaya untuk melakukan evakuasi, tentunya dibantu oleh tim LAFOR dan juga Inavis untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dan akhirnya tim juga melakukan kondisi TKP kepada Danden Gegana dan segera meneruskan ke Dasar Bumi selaku manajer lapangan, dan Dasar Bumi pun langsung menginformasikan kondisi terkini kepada Kapolda dan berkoordinasi dengan Satgas setempat untuk melakukan penanganan olah TKP selanjutnya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah para hadirin sekalian atas raga yang memukau dari Sabro Polda Nusa Tenggara Barat dalam memeriahkan hari ulang tahun 78 Korps Brimob. Pembulan Brimob. Itu kok bergerak, bukan? Masih. Tumpeng. Tumpengnya belum meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan dalam acara syukuran hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-78 tahun 2023. Negara aman menuju Indonesia maju. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi para hadirin sekalian. Dan pastinya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kepolisian.